Oke, dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya MRS Official TV. Balik lagi lur, cek sound di kesempatan hari ini. Saya berada di Desa Kedodong, Lapangan Kedodong dulur, Donorojo, Jepara. Ini saya lagi kebetulan di sini lagi bersama Mas Madin, lagi cek sound bersama Family Audio persiapan takbir duduk di Masjid Desa Kedodong nanti dulur. Ya, kali ini di kesempatan siang kali ini lagi cek sound ya bersama Family Audio. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu MRS Official TV biar nanti tidak ketinggalan video-video terupgrade dari channel saya dulur. Oke, sebelum saya review atau sebelum saya spill untuk speakernya, spek-spek yang dibawa Mas Madin dari Family Audio ya, saya sarankan lagi buat teman-teman yang dengerin video, yang lagi lihat nonton video-video saya dari acara Jackson, disarankan memakai handset ya dulur ya, biar suaranya menggelegar terasa di dada dulur ya, suaranya jernih dan bassnya sangat terasa di dada dulur. Ya, seperti ini dulur. Lokasinya di lapangan Desa Kedodong, Donorojo, Jepara dulur ya. Di tepat hari ini di hari Minggu sore dulur, Minggu sore ya. Bersama Family Audio ya. Family Audio yang akan persiapan di takbir di masjid ya, takbir bukan takbir keliling ya, tapi takbir di masjid sendiri, di masjidnya sendiri. Oke dulur, kita lanjut ke depan untuk melihat spek-spek yang dibawa dari Family Audio bersama Mas Madin ya. Oke, ke depan dulur, masuk. Kita spill bagian untuk bagian subwoofernya yang dibawa dari Mas Madin ya. Kebetulan di sini lagi penataannya sudah selesai, sudah rampung ini ya. Untuk penampilannya seperti ini dari Family Audio, dia membawa 9 sub single masing-masing dari box Dragon dulur. NMAX dari Dragon, bisa dibilang Dragon bisa, NMAX bisa ya, seperti ini modelnya. Dan ini memakai speaker full dari JK ya, dari PD JK 1850 JK Audio dulur ya. Ini si bokong semok dulur, dari full ya, semua memakai JK Audio dari PD 1850. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 9 buah dari full dari JK. Dan untuk subwoofernya memakai full dari Dragon ya, bikinan baru ini bulur ya. Ini tambahan yang 3 ya kayaknya, 3 ini baru, 3 yang atas ya, yang paling atas ini baru semua, belum ada grillnya. Kalau yang dulu ini ya ada 6, yang ada di bawah ada 6, dan yang paling atas ini box baru, baru dicat selesai dulur. Dan untuk low packnya membawa 2 ya, low packnya ada 2 dari anak gajah atau bleduk, box bleduk dulur, ada 2 ya untuk low packnya. Dan untuk land range-nya ada 4 unit untuk land range-nya ya, 4 unit ini 10 in ya, 10 in kali 2 per boxnya, dari 10 in kali 2 per boxnya dulur. Untuk subnya memakai 9 box single. Di sini hitungannya kepiye ya? Jadi ganjil. 1 2 3 4 4 setengah. Jadi itu hitungannya 4 setengah sub dulur ya. 4 setengah sub. Jadi per 2 box ini baru hitungannya baru 1 sub. Jadi di sini totalnya ada 9 box, artinya 9 subwoofer, artinya 9 subwoofer single. Oke. Dan kita sepil bagian belakang dulur. Bagian belakangnya untuk teksturnya ini tekstur bikinan sendiri ya dulur ya, cetan sendiri. Teksturnya ini custom sendiri dulur, custom sendiri.
Jadi ini mungkin dari nat atau chat-chat dari apa ya, kurang tahu ya saya, nanti tanya-tanya untuk sama Mas Madin. Dan untuk perkabelannya, perkabelannya memakai apa ya, merek ya, merek dari Mika Kabel. Mika Kabel 2x15 di sini. Ini untuk yang untuk lenre satu kabel isinya piro ya, 6 lah piro ya. Isi 8 dulur ya. 1x8 ini dari apa iki merek ya, Rano iki merek ilang. Dan ini semua pakai Mika kabel untuk yang subwoofernya dari 1,5 ya, 1,5. Ini ya mereknya Mika ya, Mika kabel 2x15 dulur. Untuk angkatan subwoofernya ya. Dan kita sepil bagian odong-odongnya, odong-odongnya jadi sana dulur, ada di sana ya. Kita lihat odong-odongnya ini memakai berapa KPA ya, nanti kita lihat untuk odong-odongnya dulur. Odong-odongnya ini tidak genset silent ya dulur ya, tapi odong-odong biasa. Masih manual dulur. Nah ini ya, masih manual. Iki go piro ya? 20.000 apa piro iki? Ini odong-odongnya gondol. 20.000 apa piro iki? Ini bagian kelistrikannya. Gondol lur. Tapi enggak apa-apa, masih layak dipakai lur. Ya. Oke, langsung kita grebek ke bagian operatornya dulu ya. Ke bagian Mas Madinnya dari Family Audio. Oh iya, ini perkabelannya ya, saya spill dulu untuk perkabelannya. Untuk kelistrikannya ini memakai Supreme. Supreme 4x6 dulu. 4x6 ya. Dari Supreme. Untuk jam kabel menuju ke dari genset ke power ini memakai Supreme 4x6. Ya dulur ya. Ini langsung kita sepil bagian operatornya langsung sama Mas Madit. Powernya dulu ya. Kita sepil bagian powernya yang dibawa dari Family Audio. Nah, ini untuk powernya yang dibawa dari Mas Madin. Nah, di sini untuk angkatan low pack sama lenre. Di sini ada 4 channel dari Wisdom. AH 1204 ya, artinya 8 ohm kali 4 ya, 8 ohm kali 4, 1200 watt kali 4 dulu ya, dari Wisdom ya. Ini angkatan dari angkatan untuk low pack sama lenre ya. Ini low pack ya, dan ini lenre 2. Dan untuk subwoofernya ada Zetapro PA 2.0 ya. Ada 2 unit untuk angkatan subwoofernya. Ini ada 2 unit ya, dari Zetapro PA 2.0 plus. Ada 2 ya dulu. Oke, dan kita lihat dari perkabelannya di belakang. Ini yang atas ada panel. Yang kabelnya tadi yang saya sebutin tadi dari Supreme 4x6 ya dulu ya, dari jalur gensetnya tadi ya. Ini, dan ini yang atas untuk low pack dan lenre, yang bawah untuk subwoofer 1-2 ya. Untuk subwoofernya angkatan 9 box single subwoofer. Oke, langsung kita grebek ke bagian operatornya. Ini operatornya. Halo Mas Madin. Halo. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Lagi asar dulur. Lagi asar. Di sini untuk acara check sound ini untuk acara kemana Mas Madin? Oh, ini acara di masjid. Acara tebiran duduk. Acara tebiran duduk di masjidnya sendiri, di kelompok masjidnya Kedodong sendiri dulur. Jadi ini tidak dipakai untuk gayoran atau di truk ya dulur ya. Ini hanya untuk dipasang diduduk di depan masjidnya masing-masing, seperti itu ya dulur ya. Ini untuk speknya, spekernya full ya, dari JK kayaknya full ya,
dari JK Dulur. Ini boknya juga, nama boknya apa? NMAX. NMAX ya Dulur ya, bukan Honda, bukan ya, bukan motor ya Dulur ya, tapi NMAX. Boleh dibilang Dragon juga boleh, terserah ya. Cuma ada putrinya. Nah, cuma ini di sini sudah dimodifikasi sama Mas Madin, ada grillnya depan. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu enggak ada, telanjang, jadi seperti itu untuk perbedaannya. Dan untuk bagian low pack-nya isinya apa Mas Madin? Kalau boleh tahu. RCF 15 in kali 2. Bok. Ah. Untuk boknya memakai gajah, anak gajah alias bleduk. Untuk low pack-nya. Dan untuk lenternya atas 4 Apollo. Pakai Apollo 4 unit ya Dulur ya. Plus tweeter 4. Ini dari Apollo 10 in ya. 10 in. Dan ini untuk speknya dan mixernya ini memakai dari GT Lab RDW ya, by RDW 16 G16 channel, 16 channel Dulur. Dan untuk aksesorisnya dari Asli, untuk ekinya memakai Asli. Dan iki untuk apa iki Mas Madin? Heh? Tak kisap. Iki sapi. Iki ya. Oh, iki kagus sing isor kagus sap. Oh iya, ini untuk dua equalizer, satu sap, ini untuk atas low pack dan land ray ya. Ini untuk sapnya Dulur. Ya. Isinya dua. Jadi ini serbaguna. Yang atas ini untuk efek, dan ini juga ini untuk jadi ini low pack sama land ray ada di sini, kontrolnya ada di sini. Oke Dulur, seperti ini ya Dulur ya. Ini spek-spek yang dibawa dari Mas Madin. Dan juga di sini menerima hajatan juga ya Mas Madin ya. Menerima hajatan dan menerima videonan atau dangdutan juga melayani ya, wayangan. Wayangi urung wani, urung siap Mas Madin ya, untuk wayangan urung siap. Ini hanya sekedar untuk acara hajatan dan acara orkesan kecil-kecilan bisa ya. Kalau untuk misalnya ya, misalnya nanti tahun depan untuk gayuran sudah oke, siap? Oke, siap. Jadi Mas Madin untuk melayani takbir keliling juga melayani, siap. Dan juga karnaval, misalnya ada karnaval juga melayani. Ya, seperti itu Dulur ya. Pokoknya jangan lupa teman-teman langsung kalau membutuhkan ya, langsung datang saja ke rumahnya Mas Madin, tepatnya di Dukuh Kedondong, Donorojo, Jepara Dulur ya. Seperti ini ya Dulur ya. Oke, dan nanti kita tunggu untuk suara dari Family Audio ya, pimpinan dari Mas Madin ya. Nanti tinggal dicek sound saja, suara dari kita nilai bareng-bareng, suara dari Family Audio Dulur. Oke, masuk Dulur.
Oh,
terus seperti ini ya, suara dari Family Audio, pimpinan dari Bapak Madin. Ini dulu. Oke ya, seperti itu ya suara dari Family Audio, dan cukup sekian dari video dari saya. Lain waktu nanti akan disambung lagi dengan video-video yang berbeda di tempat yang berbeda, acara Jackson ya. Dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa ditunggu video berikutnya tentang Jackson ya, di kesempatan sore kali ini dulu. Oke, dan saya akhiri dulu, dan buat Mas Madin sukses selalu untuk Family Audionya, moga lancar jobnya, dan semoga sukses selalu pimpinan dari Mas Madin ya. Oke dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses selalu dulur untuk pecinta horor.